fitur ini cara untuk mengaktifkan OTG di HP Oppo. Jadi OTG itu seperti ini, ada flash disk, hard disk, dan ini merupakan sambungannya dari Type-C ke USB biasa, ada juga micro USB. Ini kalian bisa beli di counter ataupun di toko online. Ini saya sambungkan flash disk. Jadi kalau Oppo ini harus aktifkan OTG nya caranya buka pengaturan, letaknya itu kalau kalian kebingungan ketik di sini saja OTG. Nah, di pengaturan tambahan kalian bisa pilih dari sini atau gulik ke bawah, pilih pengaturan tambahan, pilih aktifkan OTG. Dia kalau tidak ada sambungan apapun selama 10 menit dia akan mati juga lagi. Jadi setiap mau sambung headset flash disk seperti ini harus bukain dulu, aktifkan, sambungkan, nanti dia akan otomatis membuka file manager kalau berupa flash disk. Yang ini OTG bisa kita akses. Jadi kalau tidak ada pindah data langsung saja kalian bisa cabut. Kalian cabut saja kalau tidak ada lagi pemindahan data. Tapi kalau lagi pindah data jangan coba-coba dicabut, nanti bisa rusak flash disknya. Itu saja, silakan dicoba.